Ya selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak low level. Uh, saya percaya kalian tetap sehat-sehat di rumah dan saya berharap semua terhindar dari semua uh, penyakit yang sedang uh, melanda bangsa Indonesia sekarang ini, ya. Nah, anak, anak sekalian sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Kenapa? Karena kita terus memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih engkau sertai kami di dalam waktu yang Tuhan berikan ini. Di dalam uh, belajar bersama, kaum berkati anak-anak yang ada di rumah, uh, berikan mereka kesehatan. Orang tua juga, Tuhan berikan kekuatan kesehatan supaya uh, boleh sungguh-sungguh memiliki sikap yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, okay. nah minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah berkuasa atas alam. Ya, bagaimana Allah berkuasa atas alam? Dia ada dua hal yang harus kita, kalian mengerti. Yang pertama, apa? Tuhan bisa mengatur alam. Seperti apa? Seperti bumi dengan planet-planet lain itu bisa beraturan ya. Per, apa, perputarannya bisa teratur gitu ya. Nah, itu bukti bahwa Allah berkuasa ya. Kemudian yang kedua adalah Allah berkuasa dengan memberikan keberlangsungan hidup seperti apa? Seperti kita, manusia, Tuhan berikan kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar uh, melanjutkan kembali materi kita minggu lalu, ya, mengenai Allah berkuasa atas alam. Nah, sekarang coba lihat, ya, ini tentang uh, gambar di sini: Allah berkuasa atas alam semesta ini ya. Nah, kemudian sekarang ketika kita sudah belajar bagaimana Allah berkuasa atas uh, semesta ini, maka yang harus kita uh, tahu adalah apa sih dasar daripada firman Tuhan? Apa kisah-kisah yang sudah pernah dikisahkan di dalam firman Tuhan mengenai Allah berkuasa atas semesta ini. Nah, di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41... ...itu mengkisahkan bagaimana Tuhan Yesus... ...menyatakan kuasanya terhadap murid-muridnya. Ya. Di mana pada saat itu... ...Tuhan Yesus menyeberangi suatu danau. Ya. Tetapi di malam itu... Ada begitu besar dahsyat atau kuat e, angin topan yang melanda perahu mereka. Ya, coba lihat gambar ini, nak. Ya, ini pada akhirnya Tuhan Yesus menolong para murid-muridnya. Ya, kuasa Allah atas alam dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Nah, ini ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus di dalam kisah Markus ini dia sedang istirahat. Tetapi para muridnya, pada saat terjadi e, angin topan itu, mereka khawatir. Nah, nah coba lihat ini ya, anak-anak. Ya, ini mereka sebenarnya sedang khawatir, sedang takut. Jangan-jangan kita akan tenggelam. Jangan-jangan kita tidak ada lagi yang menolong kita. Jangan-jangan Tuhan Yesus tidak menolong kita. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah uh, uh, apa? Berkuasa, tetapi mereka tidak percaya, ya. Nah, oleh sebab itu, karena mereka panik, mereka bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak kejadian itu? tahu pasti tahu ya kenapa dia, dia tidak bangun apa dia, dia tidak tidak bangun ya dia melihat bagaimana sejauh mana murid-murid Tuhan Yesus memiliki iman yang kuat ya nah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau itu perahu mereka diterjang angin topan yang sangat kuat tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak membuat mereka ketakutan terus. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus apa yang dilakukannya? Tuhan Yesus menenangkan angin topan dengan apa? Dengan firmannya. Ya, dia mengatakan diam, tenanglah. Nanan sekalian, ya di dalam. Uh, kehidupan para murid-murid ini pasti mereka mengalami suatu eh, kekhawatiran yang sungguh yang besar sekali karena mereka berada di tengah-tengah laut anak-anak. Nah, bayangkan kalau kita berada di tengah-tengah lautan dan ada ombak yang begitu besar, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berdoa kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka, ya, sampai dia menolong mereka. Oke. Nah, apa pelajaran yang didapat dari Tuhan Yesus? Dari kejadian ini. Ya, apa yang kita dapat? Ini yang kita dapat ya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya supaya manusia percaya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Nah ini anak-anak ya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya. ya Supaya murid-muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah betul-betul Tuhan yang hidup. ya Bukan Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang hidup. Yang memberikan kehidupan. ya Karena dia berkuasa. Oke. Kemudian Tuhan Yesus menghendaki supaya murid-muridnya apa? supaya memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, tidak main-main, tetapi memiliki iman yang sungguh-sungguh yang betul-betul memuliakan Tuhan. Kemudian apalagi kita harus mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi hidup Ya, penolong, kemudian Dia memberikan keselamatan kepada kita. Ya, dia memindahkan kita dari jurang maut, diselamatkan kita kepada eh, tempat yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Kemudian kita menyembah Tuhan Yesus dengan apa? Dengan hati yang tulus. Karena kita sudah tahu perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita sendiri, anak-anak Tuhan, kalian semuanya memiliki hati yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak sekedar saja uh, hanya memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, tidak, tetapi betul-betul kalian berdoa, kalian bernyanyi, kalian memuji Tuhan, itu betul-betul memiliki hati yang tulus, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang bagaimana contoh menyembah Tuhan? Ya, setiap hari ini yang kita lakukan anak-anak. Berdoa, ya. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Mendoakan diri sendiri, mendoakan papa mama, mendoakan teman-teman yang sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19. Kalian betul-betul harus memiliki waktu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita ini ya kalau kalian percaya bahwa Tuhan berkuasa atas bumi ini ya berkuasa atas negara ini kalian juga betul-betul sungguh-sungguh ingin berdoa ya tidak hanya bukan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk bangsa dan negara dan juga keluarga sesama ya guru-guru di sekolah juga ya. Oke, kemudian baca Alkitab. Baca Alkitab sebagai suatu penerang ya di dalam kalian di uh, memuliakan Tuhan ya. Baca Alkitab setiap hari ketika bangun pagi, berdoa, baca Alkitab supaya ada penuntun hidup ya. Apa yang Tuhan tegur kamu hari ini ketika kamu baca firman Tuhan? Misalnya kamu baca Amsal 1 ayat 7 yang menegur kamu bagaimana kamu takut akan Tuhan. Ya, kamu memuliakan Tuhan. Itu dia firman Tuhan yang menjadi sebagai pedoman hidup, sebagai dasar kamu melangkah di sepanjang hari itu. Ya. Kemudian rajin ibadah sekolah minggu. Ya, sekalipun sekarang ini tidak bisa tetap muka, tetapi setiap hari Minggu kan kalian bisa ikutin um, ibadah on, online ya jadi disitulah kesempatan kalian untuk beribadah bersama teman-teman ya bersama guru-guru sekolah Minggu sekalipun melalui medsos ya sekalipun melalui YouTube yang live streaming ya bahkan juga, mungkin juga kamu bisa beribadah ter, uh, bersama dengan Papa Mama Nah, kemudian mengasihi sesama dengan hati yang tulus, ya harus memiliki hati yang tulus, kemudian menghormati orang tua, papa kamu di rumah, menghormati guru kamu, dan menghormati orang lain, siapapun yang sekalipun kita berbeda suku, agama, ras, saling menghormati, ya oke, nah mengingatkan kembali, ya di kelas 2 tahun lalu kalian sudah belajar ini bagaimana uh, ciptaan Tuhan ya teacher ingatkan kembali ya hari pertama terang dan gelap ya kedua cakrawala atau langit kemudian hari ketiga daratan lautan dan tumbuh-tumbuhan hari keempat matahari bintang dan bulan hari kelima ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan hari keenam hewan melata dan manusia. Nah, dari semua ini anak-anak, dari semua ini dari urutan penciptaan penciptaan Tuhan ini kita kita dapat belajar bahwa Tuhan berkuasa mengatur ciptaannya. Ada urutannya, siapa yang mana yang duluan, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang seterusnya sampai keenam. Ada makna tertentu, ya. Ada rencana-rencana Tuhan di situ. Misalnya ketika manusia diciptakan lebih awal, lalu kemudian tidak ada terang, tidak ada cakrawala, tidak ada daratan, lalu manusia buat apa? Pasti dia tidak bisa menikmati sesuatu yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika manusia diciptakan hari keenam, dia bisa menikmati ciptaan lain. Dia bisa men bisa uh, menikmati cahaya. Dia bisa menikmati uh, lautan, uh, sungai bisa berenang, bisa menikmati tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan bu tumbuhan yang besar dan berbuah. Dia bisa menikmati. Oleh sebab itulah Tuhan berkuasa dengan terlihat daripada urutan penciptaan Tuhan. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita belajar dari Mazmur. Mazmur 104 ayat 1 sampai 33. Nah, apa yang di kita belajar di sini? Coba lihat ya ini gambar seperti Allah me, me, memegang dunia ini, ya, atau me memberkati e, ciptaannya ya, seperti tangannya yang besar Nah ini itu, itu menunjukkan kekuasaan Tuhan ya Allah telah menciptakan segalanya Nah dari Mazmur ini kita belajar bahwa mengakui bahwa Allah telah menciptakan segalanya sebelum manusia bisa menciptakan gitar menciptakan motor semuanya. Allah terlebih dahulu menciptakan segalanya untuk bisa dilakukan oleh, dinikmati oleh manusia. Allah memilih, memelihara apa yang telah diciptakannya. Allah tidak membiarkan saja ketika Tuhan sudah menciptakan, maka dia juga memelihara sampai akhir. Ya. Kemudian penyertaan Allah atas ciptaannya menunjukkan Kemuliaannya dengan penyertaan Allah itu, disitulah kita memulihat kemuliaan Allah yang besar, yang sungguh-sungguh mulia. Kemudian, kita harus bersyukur atas karya besar yang dilakukan Allah kepada kita. Dengan ciptaannya, dengan kuasanya, kita juga harus bersyukur ya karena karya Allah. Karya Tuhan yang sungguh besar, amin. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke tugas. Nah, ini dia, tugasnya hanya satu saja, satu soal saja ya, tapi jawabannya hanya dua. Oke, tugasnya ini: tuliskan dua pelajaran yang kamu dapatkan dari kisah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika menyeberangi danau. Lihat di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Kemudian jawabannya difotokan lalu dikirim ke WA teacher Calvin. Ini ya, tadi kan kita sudah singgung sedikit. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang lain yang kamu belajar dari kisah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka menghadapi rintangan atau menghadapi satu badai yang besar pada waktu mereka menyeberangi danau. Nah, apa yang kira-kira menjadi pelajaran buat kamu dari sisi um, Tuhan Yesus, ya? bahkan juga mungkin dari sisi murid-muridnya apa sih yang um, harusnya murid-muridnya itu lakukan? Tid mereka tidak khawatir mestinya. Jadi apa yang mereka mesti harus lakukan sehingga Tuhan Yesus pun bangun dan menenangkan air angin yang sangat uh, kuat sekali itu. Ya, oke silakan dikerjakan dan batasnya sampai hari Minggu. Ya, silakan kerjakan dengan baik dan kamu tulis dengan tulisan yang bagus. Jangan tulisan yang tidak bisa teacher baca ya. Oke, itu saja dan sehat-sehat selalu ya. Tetap hmm, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selalu pakai masker. Kemana saja pergi, dan Tuhan memberkati kalian semuanya, oke. Okay.